Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kula panjatakan puja dan bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena kula rancang dan sedaya masih disukani berkah dan karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan dumateng junjungan kula dan panjenengan sedaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati dan rancang-rancang ingkang kula sayangi dan banggakan, dinten puniki kula badhe nyampaikan pidato kang judulipun jagi keresikan lingkungan sekolah. Rancang-rancang sedaya perlu diwarungi lingkungan iku tempat tinggal sedang makhluk. Dalam konten kita sedaya sarang-sarang jagi kelestarian lingkungan kita supados pas kita tinggal sakit tentrem dan ayam. Jagi keresikan lingkungan sakit diawiti saking hal-hal sekali. Utawi mengkonten susah kami dilakukan. Contohnya buang sampah tong tempatnya. Saat saniki kesadaran saking diri kita kang dados murid kangge jaga kebersihan lingkungan anggapisan ditinggal saking lingkungan sekolah kita maksi kata runtah sing berserakan napas sampah plastik daharan dan umbian utawi kertas padahal tempat sampah sing disediakan sekolah sampun memadai tempat pojok sekolah wonten tempat sampah lambat kelas pun wonten tempat sampah. Utawa mboten boten kesadaran saking diri kita kaget buang sampah teng tempate. Selain buang sampah teng tempate, kita uga saged jalanakan piket kelas sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan teng lingkup sekolahan. Mung semanten pidato saking kula kirang lebih kula mohon maaf atas perhatian ikun kula ucapkan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.